positif mengonsumsi narkoba, puluhan pengunjung kafe yang terjaring razia beberapa malam lalu dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk direhabilitasi. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Sebanyak 37 pengunjung kafe yang terdiri dari 12 wanita dan pria, 25 dari ratusan pengunjung kafe yang terjaring razia beberapa hari lalu, dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Puluhan pengunjung kafe tersebut dinyatakan positif mengonsumsi narkoba setelah hasil tes urin keluar. Selasa siang, puluhan pengunjung kafe ini kemudian dibawa petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan dua mobil truk polisi dan dikawal ketat. Menurut keterangan Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, pihaknya sengaja melimpahkan para pengunjung kafe ke BNNP Sumatera Selatan untuk dilakukan rehabilitasi agar tak ada lagi kecanduan narkoba. Hubungi lagi kemana kak? Kita akan mengirim 37 pengunjung kafe yang positif narkoba ini ya pada saat razia minggu pagi di kafe RD. Jadi mereka ini kan memang hasil tes urin dan hasil pemeriksaan kita awal adalah hanya mengkonsumsi narkoba jenis Inex lah ya. Jadi hari ini kita akan asesmen ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Nanti di sana seperti apa tindak lanjutnya, apakah akan direhab dan sebagainya, itu tinggal keputusan lebih lanjut di BNN Provinsi. Demikian. Kampung Baru itu indikasinya buka lagi. Jadi kita... Sebelumnya pada Minggu dini hari, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang yang di backup TNI menggelar razia kafe atau tempat hiburan malam di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukarame, Palembang, tepatnya di kafe RD. Dalam razia itu, satu persatu tas dan bawaan pengunjung digeledah oleh polisi. Meski tak menemui narkoba, namun ratusan pengunjung kafe dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk dites urin. Hasilnya, 37 orang pengunjung positif menggunakan narkoba jenis ekstasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.